Dua orang jampret diamankan Polsek Jambi Selatan setelah para pelaku tersebut gagal kabur akibat tertabrak mobil truk dari arah berlawanan. Diketahui salah satu dari mereka masih berumur 15 tahun. Dua orang pelaku jamret handphone diamankan Polsek Jambi Selatan setelah menabrak mobil truk yang sedang berjalan. Adapun dua orang pelaku bernama Revi berusia 21 tahun dan AZ 15 tahun. Diketahui saat kejadian, pelaku hendak kabur melarikan diri setelah berhasil mengambil handphone milik korban di dasper motor. Namun korban berteriak meminta pertolongan dan pelaku pun langsung kabur. Namun aksinya yang ingin melarikan diri itu gagal akibat pelaku tertabrak mobil truk dari arah berlawanan. Setelah kecelakaan, dua orang jambret tersebut langsung diamankan warga dan dilaporkan ke Polsek Jambi Selatan untuk dimintai keterangan dan diamankan. Tersangka terkait dalam kasus 365 dengan barang bukti HP dengan cara memepet kendaraan korban roda 2 dipepet dan ditarik HP yang berada di dashboard motor. Korbannya ibu-ibu, Bang? Ya. Pengakuan sudah berapa kali, Pak? Pengakuannya baru sekali. Ancaman hukumannya? Ancamannya di atas 5 tahun. Untuk tersangka ini masih namanya siapa? Siapa namanya? Repi, nama lengkap? Repi Renaldo Pratama. Repi Renaldo Pratama. Warga? Warga Kasang Pak Lai. Warga Kasang? Kasang. Umur 22 tahun. 22 tahun. Kasang. Bang, ini ditangkapnya ketika ditumbur mobil itu? Ya, ditumbur mobil, kemudian jatuh, temannya lari, kemudian dia yang tersangka yang ditemukan oleh warga. Ditumbur mobil itu memang ngejar si pelaku atau memang tidak sengaja? Satu kambing. Satu kambing. Karena habis ngambil itu langsung tarik gas ya. Torik, Jek TV, melaporkan.